rasa dikasih yang datang. Udah kelar gilingan. Princess. Tapi rumah gilingan. Apa itu? Yang gitu dong. Pak, siapa kabar sih? Alhamdulillah, Mama Iis. Iya, Cucu Meong deh, ye. Selalu deh. Cucu. Gak kayak, kan dulu kan ye, jelitun. Jengong, Lu jadi siapa sih, Nek? Ini princess kita loh. Pergi ke Sumedang, jalan kaki. Cakak. Selamat datang di Princess Kiki. Princess Kiki. Inces, halo gede, mau jadi apa? Inces, aku pingin pintar, biar jadi nastar. Ya, nastar? Lu kagak siap lu ya? Sebentar. Assalamualaikum, Mama Iis. Apaan sih lo, gak jelas. Gak boleh juli. Gimana kemarin salah lirik? Iya, gue harusnya lirik ke kanan malah lirik ke kiri. Mama Iis, ini kan di segmen Inces Kiki ya. Jadi Mama Iis harus hus sana. Udah, jadi gue cuma segitu doang. Tapi kan Inces bayar 100 juta. Ya udah. Hei, Paola. Hei, Paola Andres. Yes. Sini. Paola, jaga. Diam aja lu kayak Gucci orang kaya lu. Nih, ini udah ada cowok ganteng. Bener banget. Di kediaman Inces. Sudah tahu kan siapa yang akan jadi calon suami Inces? Siap tahu. Siapa emang? Loh. Bentar deh. Gue jadi kayak bukan Inces, gue jadi kayak Adul. Tahu aneh. Inces rambutnya begitu amat. Jadi, Abang Pasha, ya. Rambut pria yang datang ke kediaman Inces, itu akan menjadi suami Inces. Suami Inces. Banyak banget suaminya ya. Ya, Inces tuh bukan cuma makan aja 3 kali sehari. Apa suami tuh? Juga 3 kali sehari. Tapi ini bintang tamu yang sangat special. Silakan duduk. Oh iya, makasih. Ya. Pak, hati-hati Pak, biasanya kalau dibilang spesial Pak. Yang dulu juga suka gini juga, duduk di sini benar. Juga. Duduk. Semua laki-laki tampan yang datang ke kediaman Inces harus duduk di singgasana ini. Ya, betul. Ya. Tapi aku mau pinjam yang hijau juga dong, yang hijau dong. Buat apa? Biar sama Mama Inces. Oh iya. Boleh Inces, silakan diberikan Inces. Terima kasih. Emang abang siap punya istri kedua? Nah. Jadi ya, kita kedatangan tamu, bintang tamu, artis, musisi yang sangat ikhlas. Yang sangat tulus. Dan sukarela. Tepuk tangan untuk Pasrah Ungu. Hei. Pasya. Siapa sih? Pasya. Pasya. Ya, namanya juga Komedo. Komedi. Ih ya ampun, aku tuh ngefans banget ya. Tapi Abang Pasya Ungu ini terkenal sebagai musisi yang selalu duet dengan artis-artis cantik. Wow, siap aja tuh. Ya. Siapa aja Inces? Nah, juga terkenal. Rosa, nah. Iis Dahlia, nah. Terakhir kemarin adalah Lesti Kejora. Wow. Ya kan? Abis duet langsung naik ke atas melejit. Abang Pasya, abang gak mau duet sama Aldi Taher. Kalau abang duet sama Aldi Taher, dijamin karir abang. Kenapa begitu? Turun.
tapi ya, siapa sih yang gak kenal sama Abang Pasha, ya kan? Setuju. Musisi terkenal. Iya. Yeah. Jadi wakil wali kota, sukses. Oh iya. Yeah. Cuma satu yang gagal. Apa tuh? Jadi wakil gubernur. Ya. Yeah. Sebentar. Sebentar. Abang, aku mau tanya, kenapa modalnya kurang ya? Hey. Waduh. Iya kan, soalnya kan kalau jadi petinggi modalnya banyak, bener. Ya kan? Lagian enggak, kalau menurut aku sih ini tuh karma tahu. Soalnya waktu jadi mantan wali kota, Abang Pasha tuh ninggalin teman-teman band ungunya. Ya kan? Abang Pasha enak-enakan jadi pejabat, teman-temannya kehilangan job sepi, enggak ada yang angkat ya. Ki, lu. Kenapa? Lu terlalu dalam tuh ngomongnya. Ini tadi janjinya enggak ngomong-ngomong gini, bro. Ah? Enggak, aku udah bilang tadi. Lalu tadi materi udah dijanjian? Udah, kan aku udah sama. Enggak usah singgung-singgung yang itu tadi gitu loh, yang persoalan. Yang politik-politik kan enggak usah disinggung lah. Tadi aku udah bilang sama kreatif, abang kreatif, kakak kreatif. Enggak, mau pasiennya udah belum? Tolong. Kan kakak kreatif yang nyampein ke artis dong, bukan aku dong. Yang politiknya bahaya. Ya kan aku kan, aku tadi ditanya, aku bilang, Kak, mana kakaknya? Jangan, bro. Jangan ya. Enggak enak. Bang. Bang, saya tadi kan janji, tadi emang udah ngomong, tapi kan keren bukan ngomong kayak gitu-gitu. Tadi emang gitu. Kakak kreatifnya gak ngomong ke tadi, Abang? Udah ngomong. Masa, iya, masa ada apalah gak ada modal segala macam. Jangan lah, gak enak lah. Kan kesannya kayak. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Sahur Seger. Gak! Modal-modal gitu bukan gak enak, bro. Ya kan tadi, Indonesia nonton. Kan aku kan ditanya sama. Ya aku gak masalah, Kiki gak masalah. Ya, cuma tadi kan ada yang kelepasan. Demi Allah saya udah izin terus sama ya, kreatif saya jabarin. Aku gak tahu. Pertama ya, aku bahas. Kan gak enak, ini kan aku kan didukung partai segala macam kan gak enak. Kalau ada modal tuh kan nyinggung partai saya, nyinggung semuanya kan gak enak. Ya Allah, ini dalam banget, tahu. repot kalau kayak gini. Terus kan gagal jadi wakil gubernur. Saya kan bukan gagal, saya kan gak jadi ikut. Bukan gagal loh, beda gagal tuh artinya ikut kalah. Ya, saya kan iya gitu. Tadi kan saya bilang. Kalau yang pertama-pertama aku enggak ada masalah aku. Tahu, kan, sama Kiki ngerespek enggak masalah. Dari aku Google, kan enak, aku tapi ngomong dulu ke tadi Kak Capsi pakai jilbab hitam ya Allah. Iya, ini sensitif soalnya sensitif. Iya Mas, maaf. Sebelumnya soalnya Kiki enggak tektokan sama aku. Bukan, iya bukan sama Abang, bukan. Ada yang pakai jilbab. Bukan ibu yang ini, ada yang masih muda. Maaf banget. Maksudnya kalau misalnya nih next segmen kita bikin klarifikasi Kiki minta maaf, kira-kira masih aman enggak? Iya, intinya aku yes, enggak, soalnya enggak enak. Kayak pasti gini kan, pasti langsung makanya gue marah. Ya Allah, kalau kayak gini deh. Kayak gini lagi enggak, kan. Maksudnya kan Kiki dari tadi tuh enggak, maksudnya enggak confirm ke aku juga, Mas. Ada, tapi confirm ada yang cewek, iya, Bang. Iya, tapi kan maksudnya di sini kita yang ngelit Ki kan. Kita berdua ngelit Ki. Lah, tadi kan gue suruh ngomong sama Kak Ayah. Iya, nanti pasti saya ada. Itu, iya. Pasti saya ditelepon pimpinan saya ini. Ini kenapa kok ngomong-ngomong kayak gitu. Nah, tadi kan kasih tau nih. Tadi Kiki konfirmasinya sama yang pakai, siapa namanya, Ajeng apa A? Siapa Ki? Siapa? Gue gak tahu. Sekarang gini Ki ya, yang ngelit itu hari sama aku hari ini. Terus kenapa kita yang gak diinfoin gitu? Lah kan namanya tim kan pasti bareng-bareng dong, stres. Gue dikasih tahu nih, ini yang bertanggung jawab. Gue ngobrol, kakak yang bertanggung jawab materi. Ada gue bilang, Bang, taruh Bang. Mana sih Bang, panggil yang apa? Yang anu, yang panggil yang... Kiki ngasih tahu itu ke siapa, ngasih infonya. Ada pakai jilbab, si Abis Ajeng apa Asri, gue gak tahu namanya siapa pokoknya. Soalnya gue cuma dikasih tadi sama abang yang mana. Nih ntar konfirmasi materi ke jilbab ya. Kesian Kikinya di sini sudut. Ya iyalah, kayak gini Bang, live soalnya Bang. Guys, bentar. Gue udah ada kasus sama yang kemarin. Kalau yang pertama gak apa-apa, yang tadi pertama tuh. Cuman kan tadi mana, siapa pakai jilbab hitam, pokoknya masih muda. Bukan ibu yang kacamata, gue inget. Gue tapi cuman... Cuma dia pakai masker, gue... Enggak, cuman intinya gue gak mau dibawa-bawa ya. Ya enggak, lu kan enggak ada urusan apa-apa. Gue gak kebawa-bawa sama urusan beginian ya. Nah, makanya gue tuh pas roti ledakan tuh kayak begini, karena... Nah, gue tadi bilang, Kak ini udah aman, demi Allah berkali-kali. Sebelum take gue tanya, nah ini Kak. Nah, gue bilang, Kak udah aman. Oh nih, lu ngomong ke dia? Gitu. Iya, coba, ada list-list materinya kan tadi kamu catetin kan? Nah, coba dah liatin dah. Nih, aku bilang, nih ya, pertama aku bahas yang abang, jadi musisi duet ajak artis itu cantik. Itu gak apa-apa. Ya, aku bilang abang gagal jadi wakil wali kota. Nah, itu. Katanya, oke, okay, terus aku mau bahas lagi tentang rumah 6.000, tapi belum kebahas kan, keburu di begini-giniin ya, kan. Ini sama Ajeng kan? Iya. Ajeng confirm gak ke Mas Pasianya? Enggak, aku gak ketemu. Ngomong gak? Tadi ngomong gak? Gak ketemu. Tadi tuh... Gak sempat ketemu. Jadi... Ngomong gak sih, Jeng? Jangan gitu. Bang, udah Bang. Kayaknya enak sama bintang tamu. Kamu megang wardrobe, Kak. Iya, tapi tadi dititipin enggak? Enggak enak lah.
Ini sekarang Mas Pasha mau balik loh. Masalahnya tadi live kan nih. Bukan sekarang persoalan orang juga enggak sama Mas Pasha kok. Bukan persoalan baliknya. Ya, enggak, Bob, tenang dulu, Bob. Tenang dulu, Bob. Ini kan ada underestimate nanti. Ya, kan udah, Bob, Bobby. Kayak gini, Mas. Gua coba. Enggak, gua tuh paling males kayak gini dah. Kalau kayak gini kan. Aku enggak ketemu dia tadi. Enggak, orang lu, nih. Iya. Udah ngomong, udah ngomong okay. Dulu, ngomong dulu. Coba sini ngomong kata dulu. Kata Kak Ajeng, kata Kak Ajeng udah oke okay, aman. Bang, sampai tadi. Iya, coba kemari, kemari. Iya, nah kakak ini yang nyuruh aku ke kakak ini. Enggak, bentar, jangan lempar-lemparan, Gue juga pusing nih. Ya sekarang gini, Ajeng kalau dititipin kenapa enggak langsung make sure? Nah, aku kira ke Bang Pasha udah oke. Tadi aku bilang, "Bang, aman ya, oke." Bro, ini maksud gue jangan sampai acara enggak lanjut, gue cabut aja, enggak apa-apa ini. Lanjut aja ini. Jangan gitu, justru enggak enak soalnya. Hah? Gue malasnya tuh kayak gini nih kalau misalnya roasting live. Kan tadi penonton lihat, ini kan sekarang iklan. Orang enggak ada yang lihat. Gue tadi live, orang lihat gue yang diomelin. Iya, orang mana ada yang tahu si Ajeng begini-gini, enggak ada yang tahu. Gue yang jelek. Ini kan lu jangan sabut biar ada underestimate. Gue kan enggak bisa. Makanya gue berkali-kali oke saja kok. Ya, tapi yang dengar di sana kan pimpinan saya nanti enggak enak kan nanti saya ditegur gitu loh. Tadi tuh aku mau ke ruangan Kak Pasha, tapi enggak ada. Terus udah keburu mulai segmen satu. Ya enggak, harusnya lu make sure di HT, siapapun bisa. Iya, karena share di grup WA gitu loh kan. Ada grup nih. Sabar dulu. Yang lihat gua yang jelek kan, Wan. Jadi gua yang kan penuh. Bukan itu, orang tadi langsung diiklanin, belum ada klarifikasi. Orang enggak ada yang tahu aja yang tahu gua. Iya, tapi dia kan udah salah. Dia kan salah nih udah. Jangan kan ini berantakan semuanya. Ini berbesar hati. Masalahnya kerjaan gue tuh kerjaan gue tuh di roasting. Kenapa gue gak mau ngambil order tuh begini? Nah iya, Om Pasha. Kerjaan gue jadi, iya udah iya. Padahal ngerti sih, satu rontang-rontang. Nah kita klarifikasi. Ayo minta maaf banyak, Ki. Gak enak ya. Dih, jangan marah-marah juga. Ini kasihan lo, buruan minta maaf banyak. Kasihan lu sampai sesanggupan. Iya, ulang tahun. Ki, bentar, Ki. Om Pasha. Iya. Tadi masalah begitu aman kan? Aman. Santai. Kita udah janjian buat kerjain Ajeng. Emang kenapa Ajeng sampai sesanggupan begitu? Tapi lu tau gak? Mohon maaf nih. Iya. Gue gak ada briefnya. Oh, lu gak tahu? Bagus. Jadi natural. Ya. Gimana Kak Ajeng perasaannya? Maaf ya. Lu ngeliat gue marah nangis gitu, lu merasa bersalah gak Kak Ajeng? Marahin balik. Aku disuruh doang Kak Ajeng. Coba liat tompasnya dong, liat tompasnya dong. Gue bau banget. Aduh, liat ada apa dong? Udah, sana dong. Jangan sini lagi dong.